Baiklah, saya akan menunjukkan cara-cara melukis ostion. Ostion adalah unit-unit asas yang membentuk tulang padat. Di tengah-tengah ostion terdapat Haversian canal. Ini adalah Haversian canal. Di sekeliling ostion terdapat lamela. Yang berlapis-lapis ini adalah lamela. Lamela. Di antara lamela terdapat ruang-ruang kecil . Ada banyak ruang kecil, tetapi saya lukis sedikit sahaja, dipanggil lakuna. Dan di dalam lakuna terdapat sel tulang yang matang, dinamakan osteosit ataupun dalam bahasa Inggeris osteosite. Ini adalah struktur-struktur yang penting di dalam ostion. Saya ulang sekali lagi. Haversian canal, lamela, lacuna. Di dalam lacuna terdapat osteosite. Dan di antara lacuna dengan lacuna yang lain, terdapat unjuran-unjuran halus. Unjuran halus ini merupakan kanal yang kecil, dipanggil kanalikuli. Sekian.